Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PHBC dimanapun Anda berada. Saat ini kita mau bincang-bincang sama driver PA Haryanto Dewa Ruci dengan jurusan Sumenep Jakarta. Dewa Ruci sendiri dia pakai karoseri Piala Mas dengan sasis 1626 kali ya. Aku belum lihat setirnya kali ya. Dan posisinya sekarang masih di terminal. Nanti kita lihat lebih detail lagi ini seperti apa nih. Ini dia identik dengan warna ungu ya. Kalau ini leprinya ya, leprinya warna ungu. Tuh. Lepri warna ungu, terus karoserinya sendiri dia pakai Piala Mas Lexus. Tuh. Ini penampilan belakangnya ya. Tuh. Di situ ada julukan kontingen agam. Nah, ini yang akan jadi perhatian nih. Ya, perhatian di belakangnya ya, mereknya tuh ya. Wallace Identifi. Teruslah berjuang sampai kau temukan orang yang patut diperjuangkan. Tuh. Setelah ada peraturan PPKM ini, apa aja yang syarat harus dipenuhin untuk melakukan perjalanan, nanti kita bincang-bincang ya. Tapi tetap dengan menjaga jarak, protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Masuk ke dalam tuh di HR Dewa Ruci ya. Nah, nanti kita mau ketemu sama Pak Drivernya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Pak siapa Pak? Bapak Vito Muklis. Panggilannya Pak siapa? Bapak Muklis. Pak Muklis. Di zaman sekarang kan kita lagi PPKM nih Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau untuk syarat melakukan perjalanan ini apa aja Pak syaratnya Pak yang harus dipenuhin oleh teman-teman yang mau melakukan perjalanan Pak? Ya, kalau untuk penumpang itu syaratnya satu harus mengikuti tes swab, tes vaksin atau antigen. Kalau sudah memenuhi persyaratan itu bisa boleh berangkat. Yang kalau untuk wajib itu surat apa Pak? Kalau surat wajib vaksin itu harus vaksin ya? Iya. Kalau seumpamanya teman-teman cuma punya swab antigen itu gimana tuh Pak?
Harus Pak, vaksin. Harus vaksin, iya, harus vaksin, harus komplit. Kalau nggak komplit, nggak boleh berangkat katanya. Per tanggal berapa tuh, Pak? Ya, kemarin itu ya, tanggal tanggal 12 ya. Pak Muklis ya tadi ya? Ya. Pak Muklis, ini kan peraturan ini kan katanya mau diperpanjang lagi sampai 6 minggu ke depan nih. Kalau untuk persyaratan yang wajib itu memang dia harus vaksin apa gimana sih, Pak? Kalau untuk penumpang sendiri nih. Memang wajib ya, Pak ya? Memang wajib ya. Jadi kalau dia nggak ada surat vaksin tapi ada surat rapid test tetap nggak bisa jalan, Pak ya? Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan ya? Iya. Nanti kita kena razianya di mana itu, Pak? Pengecekannya itu. Di Ngawi. Oh, Ngawi, Pak ya? Iya. Ngawi itu Jawa Timur, Pak ya? Jawa Timur. Jawa Timur, Pak. Untuk estimasi pemberangkatan sendiri nih, Pak. Jam berapa kalau dari sini berangkatnya? Jam 10. Oh, jam 10 pagi. Masuk Madura itu? Masuk Madura. Dari sini masuk Madura. Iya. Madura? Yes, masuk Suramadu sekitar jam 12. Malam? Malam. Wah, cepat, Pak ya? Iya. Oh, kalau untuk Dewa Ruci sendiri nih, Pak, patennya mana sih jurusannya nih, Pak? Ini paten Sumenep Polres. Oh, berarti paten nih, Pak ya? Paten Sumenep Polres. Oh, berarti dia memang udah nggak digeser-geser lagi, Pak ya? Geser-geser. Kayak teman lain kan terkadang dibuang kota iya, bumi. Iya. Nggak boleh dibuang, ini paten. Oh, paten, Pak ya? Memang udah sini aja, Pak ya? Boleh dong, Pak, info, Pak. Bapak. Naik bis jurusan Madura. Khususnya Haryanto ya? Khususnya Haryanto. Melengkapi surat-surat satu, vaksin, atau antigen. Kalau udah semua lengkap, silakan untuk bisa naik KPU Haryanto. Haryanto ya. Karena demi keselamatan dan keamanan kita bersama, Pak ya. Terus satu lagi, Pak ya. Harus wajib vaksin, Pak ya. Itu yang wajib, Pak ya. Oke, Pak ya. Oke, Pak. Oke, mungkin kita sampai di sini dulu bincang-bincangnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan umur panjang. Amin. Dan dilapangkan rezekinya. Dan Bapak juga selalu diselamatkan sepanjang jalan. Amin. Dimanapun teman banyak saudara, tetap jangan pakai masker. Jangan lupa pakai masker ya, Pak ya. Iya. Biar kita selalu diberi kesehatan. Pokoknya, bagi kita, masker harga mati ya, Pak ya. Iya, harus. Ya. Melindungi untuk kita. Debu-debu masuk. Iya. Oke. Ya, Pak ya, makasih Pak ya. Atas waktunya. Oke, kepada teman-teman mungkin sampai sini dulu ya. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.